Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Samarinda menggelar acara wisuda Taman Anak atau TA, Taman Kanak-Kanak TK, Sekolah Dasar SD, dan Sekolah Menengah Pertama atau SMP untuk pelajaran 2018-2019. Gelar kegiatan wisuda siswa-siswi Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Samarinda ini diadakan di Hotel Aston Samarinda pagi tadi, Rabu 1 Mei 2019. Kemudian dalam acara wisuda tersebut, meluluskan siswanya sebanyak 126 siswa, yang terdiri dari TA 10 siswa, TK 20 siswa, SD 72 siswa, dan SMP 24 siswa untuk tahun pelajaran 2018-2019. Ketua Yayasan Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, yakni Dr. Hamid Khalid, kepada wartawan, dikatakannya bahwa Yayasan Al-Azhar Syifa Budi diharapkan melahirkan siswa-siswi yang memiliki pengetahuan Islam yang mumpuni dan menjadi generasi penyebar Islam terhadap masyarakat luas. Sesuai dengan tujuan dari pendidikan kita, bagi kita lembaga pendidikan itu adalah lembaga dakwah yang paling efektif, di mana kita memberi pelajaran, menanamkan akidah, keyakinan kepada anak-anak kita, itu yang paling penting. Yang kedua, dia harus tertanam karakter Islami. Karakter Islami itu karakter Qurani, itu yang berbasiskan kepada pengajaran dari Al-Qur'an. Jadi inilah fondasi terpenting bagi anak-anak kita. Dia terampil menjalani hidupnya sebagai seorang muslim dengan akhlak-akhlak Islami itu, di mana di dalamnya sudah tertanam akidah yang mantap. Nah, selanjutnya baru kemudian dia dengan kemampuan dan pengetahuan yang diperoleh dari sekolah, ilmu yang didapat itu kemudian menyebarkan kebaikan ke masyarakat. Itulah yang kita sebut sebagai amal soleh. Sementara itu, dari ketua panitia acara wisuda tersebut mengatakan bahwa dari sejumlah siswa-siswi yang diluluskan, semuanya mendapat piagam penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Lulusan tahun ini kita meluluskan dari unit TA ada 10 siswa, TK itu 20, SD 72, SMP ada 24 yang diluluskan dalam acara hari ini. Yang tadi pada sudah mendapatkan kali foto ini kita voucher bisa nanti siswa-siswa yang berprestasi foto gratis baik di luar akademik, beserta akademik, keluarga dan anaknya. Sekali lagi kepada seluruh orang tua yang tadi sudah mendapatkan voucher foto booth, silahkan dan setelah bronze, ini ya, bisa berfoto bersama gold, anaknya dan keluarganya di yang dari TK luar. Terima kasih. Nah, sekali lagi. Dari Hotel Aston Samarinda, gelar acara wisuda Sekolah Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, GATV Kaltim, Nadia Akbar, mengabarkan. Bisa berfoto bersama.